Ternyata ini dia visual dari sin kostan yang gak pernah diajarin di sekolah. Misalkan kita punya lingkaran dengan radius 1, di mana pada lingkaran tersebut ada titik yang mengelilinginya dan membentuk sudut teta. Nah, kita tahu sin teta adalah jarak dari titik tersebut ke sumbu x. Sedangkan cos teta adalah jarak dari titik tersebut ke sumbu y. Oke, sekarang pertanyaannya di mana tan? Kan mereka bertiga temenan, sin, cos, tan. Tapi di mana sih tan? Nah, coba perhatiin segitiga ini. Kita tahu segitiga ini dan segitiga yang ini adalah segitiga sebangun, di mana perbandingan sisi depan dibanding sisi miringnya itu sama, sehingga berlaku hubungan z per 1 sama dengan y per x, atau z sama dengan sin per cos yang adalah tan, sehingga kita dapatkan tan teta adalah garis yang ini.